gas. Oke Mas Bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Bro. Jumpa lagi ya, Mustang Petualang. Alhamdulillah, saya lagi jalan Mas Bro. Saya melihat ada gerombolan ikan ya, di kubangan kecil, tepatnya di air terjun Mas Bro. Iya, banyak bang. Kita sergap dapat Mas Bro. Lagi berkumpul Mas Bro. Oke, kita selalu berrezeki panjang umur buat teman-teman. Jalannya mantap. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Mas Bro. Gak. Lo agak kesini bro, agak nyerong sini, jangan mepet kesini, karena itu lebarnya gini, agak ke kanan tuh. Tarik sini bro. Ngeri bang, panen bang, banyak banget. Ini kita nggak perlu kemana-mana lagi ini Mas Bro. Mantap. Cari yang montok Mas Bro. Iya. Yang kecil kita cari ini lah. Sambil ini jarang yang gede Mas Bro. Untuk hari ini ya, karena lokasinya pun itu berbeda. Di aliran terjun. Ini di air terjun mantep banget ikan pada berkumpul Mas Bro, ya Allah. Lagi lewat. Nah, ya. Spot baru Mas Bro. Gede-gede banget tuh. Kayak goreng itu. Kok
jalannya. Terus saya udah tadi bingung saya mas, udah lari karena dari atas pun saya tebar. Masih alhamdulillah masih bulat. Banyak banget ya. Ini banyak banget tuh. Ukurannya rata ini satu. Rata bro, ini pas ini layak-layak goreng ini. Gurih-gurih. Satu ekor. Digoreng satu ekor bro. Kalau yang kemarin gede-gede itu dibakar. Wah, mantap banget teman saya. Pesta langsung. Gabus apa? Penuh. Iya, kirain dikit bang, banyak. Iya, aku juga gagal ini. Begitu saya turun, wah berontak ikannya. Ternyata banyak. Alhamdulillah. Itu ada bobonnya. Ada ini. Kenapa kamu muternya nanti jadi lama? Kantongan masuk ke kantongan itu. Jadi kan itu. Wah, ini kabarnya. Ibunya. Kita kan udah gak perlu nyari-nyari lagi, mas bro. Mantap nih, nanti dimasak lah. Ini aja udah. Ini sekali lagi mas bro, setiap saya upload tuh banyak yang bilang kolam-kolam terus. Ini loh, kayak gini gak ada kolam mas bro. Asli sini. Nah itu tingginya air aja ke itu kaki burung bro. Terus ini ada air terjun, masa kolam ada air terjunnya. Ini tuh kalau jala di sisa-sisa air, jadi nggak air dalam. Di sisa-sisa dangkal-dangkal bro. Terus kita juga jalannya milih-milih ikannya mas bro. Nggak lalu di bawah semua gini ya, punah. Ini ambil yang layak goreng. Ya, walaupun banyak lagi gini, paling yang ke bawah berapa ini? Panen banget ini asli, banyak banget ya. Itu kalau kena semua nggak bisa ngangkat loh. Nggak kuat tadi aja udah keberatan saya ini. Terjal banget ini nih, tanggulnya. Nggak apa-apa mas bro ya, kalau videonya singkat mas bro kan udah dapet banyak ini. Satu kali lagi bang, depan itu bang, coba bang. Ada depannya tuh. Kalau ya ada yang gede lah tuh itu. Ini bro, bapak nggak ada di mana. Itu masih kecil-kecil, kasihan mas bro. Nanti ini dimasak aja ya. Iya, milih-milih yang gede aja dulu mas bro. Nih, yang kayak gini ini kita bawa tuh. Yang mantap-mantap. Itu yang gede-gede aja. Mantap bro, panen. Ini di atas jalan mas bro. Saya turun. Jalan raya gede. Iya. Yang sono menuju itu dataran tinggi. Dataran tinggi. Mantap banget bro. Nah ini mantap nih bang. Gede, udah gede ini. Gelayak. Layak mas bro, yang layak kita karungin turun biar jangan dikira kita serakah terus mas bro, enggak serakah saya. Ambil yang layak-layak goreng aja lah. Serakah mau buat apa itu? Iya, gimana gue udah tutup tuh. Mantap banget. Ini
lah. Paling mentok panjang. Oh, gede-gede bang. Yang kecil diturunin aja. Hah? Yang kecil diturunin. Iya, turunin kita pakai. Oh, bro. Lihat mas bro, biar percaya ya, saya ngerilis. Ada yang bilang ngomong doang dirilis. Ngomong doang kan. Ya, emang dirilis iya. Kalau kecil-kecil. Ngomong doang dirilis, ujung-ujungnya mah di bawah. Enggak mas bro nih. Nah, lihat nih. Kita masukin dulu. Biar nggak mati. Masih seger itu. Untung ininya ada rumputan jadi adem. Ini umur 3 bulanan paling ini mas bro. Jadi harus biar gede lagi selama 3 bulan lagi. Baru kita bakar bisa. Air terjun bening banget mas bro. Jadi ini kan enak banget mas bro. Gurih orang ini dari pegunungan aslinya loh. Tuh bang, masuk ini kalau monster-monster kayak kemarin udah nggak muat karung. Iya iya. Ini udah banyak pancing sebenarnya, tapi saya kasih yang kita rilis aja. Biar teman-teman percaya sih saya orangnya nggak bohongan dosa. Maka ikan katanya nggak dirilis ya bang, kok nggak diliatin. Ini bang saya liatin ya, tuh tengah karung. Tengah karung, kita ambil sedikit aja. Jernih banget bang. Bagus, jadi sehat ikannya mas bro. Iya langsung hilang. Seperti seger. Nah kita cuma bawa ini aja mas bro. Alhamdulillah udah lumayan lah. Oke mas bro, terima kasih untuk video kali ini walaupun singkat tapi udah dapat lumayan. Oke, jangan terlalu merasuki buat teman-teman semua. Jangan lupa mas bro like, komen dan subscribe nya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah mantap.